digandeng. Udah digandeng. Halo bini-bini gue, welcome to my channel. Jadi hari ini Mas Dizer pengen ngajakin kalian yang ada di rumah jalan-jalan online satu hari di Korea. Kemarin baru datang, kalau belum cek videonya. Sekarang ini cuacanya lagi enak banget karena lihat guys, itu Namsan Tower tau nggak? Yang ada di drakor-drakor. Cuma ketutupan gedung gitu. Cuacanya panas, ininya doang. Tapi pas kita buka, dingin banget. Oke, karena di luar itu dingin banget, jadi kalian temenin gue buat siap-siap. Get ready with me. Ini kita pakai apa namanya Mas Rian? Heattech. Buat mencegah kita dari dingin. Jadi kalau kamu ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang punya cuaca dingin, kalian harus menyiapkan yang namanya winter gear. Itu winter gear termasuk dari daleman ini, sampai legging. Sama ini jaketnya harus yang apa namanya, kayak wind, wine, kayak gitu ya. Jadi yang menolak angin gitu. Betul. Jadi rapet. Rapet. Oke, yang pertama gue mau pakai baju putih dulu. Sekarang kita akan menjadi OTW opa-opa Korea dari Cirebon. Biar nggak melorot, kita pakai sabuk dulu. Kan malu tiba-tiba ketemu Oni, celananya melorot. Saya bakal kelihatan kah? Kabur Oni nanti. Yang kedua, hoodie. Upa, paling kacang join. Yang terakhir kita pakai coat. Ya, Fadi belum siap nih nunggu Tuan Putri. Gue mandi terakhir ya, manjat. Kalian, siap-siap untuk jalan-jalan semuanya. Let's go. Masih dengan perkoperan ini. Lu bayangin aja. Nih ya. Koper-koper ini nih kita tinggal cuma sehari doang. Jadi kita mau dititipin dulu kopernya biar kemana-mana itu enak. Ini sekarang Mas Ren lagi ke sana buat minta tolong apa namanya? Kopernya bisa kita titipin enggak nih? Sangat cocok. Cocok buat wekan paman. Masya Allah, sakinah mawadah warahmah. Nangis banget, gak boleh ditaruh kopernya. Jadi kita harus bawa-bawa kopernya sampai ke stasiun, ke hotel selanjutnya. Ini masih aman karena jalannya aspal, jadi gue bisa sambil ngegeret. Ini kopernya ditaruh di sini, tangannya di sini. Ini nggak tangan timbul itu. Tapi kalau jalannya yang nggak aspal, kayaknya nggak bisa. Ini daerah dekat kosan kita. Jadi gue nggak pakai sarung tangan ini. Dingin banget. Ini nantinya hotel yang bakal kita tempatin selama satu minggu. Koper-kopernya udah kita taruh. Ngantuk. Ditutup hari kalau nguap. Wah. Kita mau cari makan dulu karena jam 3 baru bisa check in. Yuk. Tadi ada apa Mas tadi Mas? Apa? Yang tadi itu gambar cewek itu loh. Itu enggak tahu sih. Pijit. Cuman apa pijit ya? Cuman gambar itu cewek-cewek seksoy. Nah. Mau ya, pasti Mas Dizer nanti masuk ke sana, guys. Astagfirullahalazim, mulutnya. Nanti malam hari. Iya ya. Sebenarnya dia ya. Enggak bercanda. Nih ya, aku mau tunjukin. Tolong dong buat kalian yang udah pernah ke Korea. Jelasin ini. Hafiz. Tidak senono. Let's go makan-makan. Aku bisa bahasa Korea. Nanya kalau ini babi atau bukan gitu. Igo. Dolji gogi, dolji soyo. Artinya apa, Fis? Artinya apakah ini ada babinya? Ada Uniqlo. Mau Uniqlo. Kita lagi masuk mall. Tadi katanya makan gimana sih? Berapa harganya, Fari? 399.000 itu berapa? 399.000 won. Berapa? Ya, 4 juta, benar. 4,6. Jiwa-jiwa kemiskinan ku meronta-ronta, teman-teman nih. Ini pertama kali kita ke mall di Korea. Menurut kau? Ya, this one. Jadi yang dua ini teh babi. Yang ini kau. 12 ribuan berarti berapa? 120 ya? 40-150. Wow, sekali makan. Besok pulang yuk. Jangan receh dong. Ini kan belum ada lagi.
Makanan kita udah datang. Ini kayaknya pertama kali gue makan kimchi deh. Ada sosis. Ini kayak telur omelet gitu ya. Namanya kimchi juga ya itu ya. Itu makan minyak. Oh my god, ada cabe hijau. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Taunya yang masak salah. Ah mas, maaf ini babi. Enggak lah, ini kau kok. Agak sedikit hambar. Gue lebih suka yang kemarin. Kita coba omeletnya. Jadi si minyaknya ini buat asin-asinnya. Enak. Cabai hijau. Cabainya enak banget. Asin manis. Tadaa. Habis. Lihat ini punya gue. Dia sih kurang suka sama bong-bongnya. Nasinya masih ada sisa. Si Fari segini. Dan lu tahu Mas Rian punya Hafiz. Jadi peringkat pertama makan paling bersih diraih oleh Mas Rian. Kedua Hafiz. Iya, kamu masih sisa lobaknya. Ya ngaku-ngaku loh. Salah, tapi di sininya banyak. Kok di sininya bersih? Tadi itu sebenarnya habis makan kita langsung cari baju. Cuman harganya itu enggak cocok sama kantong kita. Ini emang aku doang yang ngerasa tuh gimana sih? Kenapa orang Korea kalau di eskalator selalu di kanan? Itu aturannya. Untuk jalan cepat. Terus kenapa kamu di kiri? Salju pertama ya. Salju pertama. Salju pertama, congrats. Wah. Ini bukan salju deh, ini es. Eh sama salju sama enggak sih, Mas? Sama, cuman secara gimana ya, kalau salju dia lebih apa ya? Mungkin lebih sempurna gitu esnya ya. Oh, esnya kayak bintang gitu ya, kayak emot, emot salju. Wah, anginnya gede banget. Si burung aja sampai kayak gini. Saking kedinginannya si burung. Berarti kalau hujan di sini hujannya salju gitu, Mas? Enggak, kan bisa air. Nah, mungkin karena terlalu saking dinginnya di Seoul ini turun hujan. Nah, kemudian saking dinginnya hujan itu menjadi es. Mau bawa marjan terus bikin sirup. Kayaknya ini tuh ada malaikat gitu yang marutin es enggak sih, Bis? Dari atas. Ini salju. Ini salju tuh bukan sih, Mas. Belum sempurna tapi. Loh. Tapi bisa sih itu dibilang salju. Ini kayaknya ketombe deh, Zar, bukan salju. Ini salju ya, anjir. Saat gue videoin salju, kepalanya sampai ke dingin. Itu tuh di atas salju tuh. Wih, tumpul wajah. Jadi sarang salju nih kepala ini. Saljunya buat kalian ya, guys. Wow. Kira ya. Seru salju banget sih. Itu tuh kayak sapi yang baru dilepas dari kandang. Hari tuh liatin. Ini kan dia sarang burung. Lucu. Seneng banget. Lihat enggak? Orang-orang ada salju pada pakai payung. Hari teriak kenceng banget. Aku malu sama Fahri ini suaranya sampai ini. Gak sih aku malu. Tuh ini yang tadi katanya Mas Rian kalau itu tuh es. Ini buatan gak sih? Enggak lah. Emang sengaja ditaruh sini. Menurutku ya salju itu tidak sekeras itu. Kalau salju gak sekeras ini? Mungkin kayak. Oh lebih lembut gitu ya? Iya, mungkin lembut. Ini jenis salju yang kasar. Kasar mungkin. Kita udah nyampe hotel lagi. Tadi ketemu sama teman-teman dari luar negara juga. Cuma kita belum berani nyapa, guys. Karena tadi gak ada Mas Rian. Gue gak bisa bahasa Inggrisnya. Gak kurang lancar gitu. Ini kamar gue sama Fahri. Assalamualaikum. Wih, bisa makan di situ juga.
ada TV, semoga bisa Netflix ya, sama YouTube. Nanti gue mau nontonin YouTube gue. Kita dibiayai sama YFN dari hotel sama makan siang sampai 7 hari. Kita lihat view-nya guys, view-nya apa ya? Wah, view-nya diriku sendiri. Wah, kelihatan enggak? Oh, bukannya gini. Ya, view-nya kayak gini, guys. Ke bawah hotel yang tadi itu kita lewatin. Ya udah, kita mau ganti baju dulu. Mau ngelonjorin kaki bentar karena dari tadi jalan kaki. Sampai jumpa nanti. Oke, setelah tadi kumpul pengenalan satu sama lain dari beberapa negara. Ini juga ada Kak, siapa Kak tadi Kak? Kak Noi, dari Timor Leste. Dari Timor Leste. Mana teman-teman yang dari Timor Leste? Ini ada Kak Noi. Yeah. Sama teman-teman yang lain ada di belakang. Hai guys, jadi kali ini kita mau ke Myeongdong. Baru teman-teman di belakang. Our new friend from IFN. Thank you IFN. YFN. Bring us in Korea. 감사합니다 IFN. Untuk ke Myeongdong kita harus turun ke stasiun sampai di Dongdaemun. Baru abis itu jalan dikit ya Fis ya. Dari Dongdaemun dekat dong ke Myeongdong. Dekat kok, cuma lewati satu stasiun doang. Oke. I can. Let's go. Aku belum berani ngomong. Nanti deh mungkin ya. Ya nanti kayak nanti kamu bakal biasa sendiri. Halo. Say it for my. Hi. Hi. What's your name? April. Oh, sorry, I forgot. Niza. Masih dikit-dikit belajar bahasa Inggris. Guys, karena kan ini pertama kali juga. Gue kemarin sebelum kesini itu belajar bahasa Inggris selama 3 bulan. Dan itu aktifnya cuma 1 bulan. 2 bulannya lagi cuma nonton film-film berbahasa Inggris. Gitu teman-teman. Ini juga loh ada mahasiswa dari UMI ya teman-teman ya. Siapa mas Ogi? Hampir sama kayak nama bapakku. Iya bu. Agi. Kosannya di mana? Sturan. Buat kalian yang kuliah sekitaran UMY, Unisa, terus apa lagi PGRI, tapi kuliahnya di ngontraknya di Sturan itu perlu dipertanyakan. Oh iya, perlu dipertanyakan. Kenapa perlu dipertanyakan? Adalah ya justru itu. Yang tahu-tahu aja. Do you like K-pop? Not really. You? I'm K-popers. You know, super shy. Super shy, super shy. 他们两个才一个是19岁。 Artinya kalian berdua hebat. Wah, thank you. 감사합니다. Bisa bilang ini. Terima kasih. Dari Ui. Say hi for my crew. You're not K-popers. I'm K-popers. What do you follow? BTS, A2, BTS, and then TXT. I love Jungkook. You know, yes. Really? Yeah. I follow Jimin. Blackpink, Lisa Seraphim, you know? Uh-huh. Yeah. New Jeans. Oh, super shy. Maybe we can be friends. Tuh ini mereka lagi ngumpul. Ada dari NTT. Ini masnya suami istri Fahri, Wara. Mereka juga. Gue pengen banget bisa bahasa Inggris. Gue dapet temen-temennya seru-seru banget di sini dan baik-baik. Gak ada Judas di luar Nurul, guys. Gawat guys, Mas Fahri bakal parah nih. Kalian kurang gercep guys. Lihat Fahri udah digandeng. Fahri udah digandeng coy. Udah, Fahri udah gak punya bini-bini lagi. Oh my god, ketutup. Capek ya pak? Capek. 너는 요즘 어때? 하루 중에 가장 생각나는 사람이 누구야? 일을 하다가도 길을 걷다. Ini kita udah nyampe di Myeongdong. Kalau kalian tahu yang banyak makanan-makanan itu. Yeah, it's really good place, right? It's really good place for it. Aduh, Tata puyeng nih editnya. Wow, can I get more? Yeah.
Kayak pukis ya? Ya kayak pukis, pukis campur telur. Jadi kayak pukis dikasih telur gitulah, gitu rasanya. Gue tadi nyium asapnya, apakah aku memakan dagingnya? Ya enggak lah anjir, kayak apa aja. Bingung mau makan apa enggak sih, Bis? Terlalu banyak pilihan maksudnya. Tapi yang lebih yang banyak tuh yang kayak yang strawberry, yang buah-buah gitu yang dikasih gula itu banyak banget. 8.000 sekitar 80.000 lah. Best seller. Yeah, best is ice cream. Movie. Ini aja. Oh. Ya. Yeah. Tuh nanti dia kayak di torch gitu loh. Pilihannya sebenarnya ada 3, ice cream, cheesecake, sama brownies. Cuman masnya tadi yang nawarin. Mas, dingin dong. Enggak dingin sih. Nah itu kan dipanasin. Enggak, yang dalam dingin dong. Ya. Ya itu rasa sensasi makanan enaknya di situ. Oh, coba. Apa ayo, coba tahan di video benar. Ini udah kayak lomba 17-an anjir. You must try. Tapi aku enggak bisa. Dia. Ya kayak jadi kayak satu marshmallow itu bisa buat 3 orang lah. Let's go cari makanan lagi. Masih belum puas. Gue yakin masih banyak banget. Makanan-makanan yang enaknya. Kita ditahan di luar, gak boleh masuk. Tadi gue lupa. Makan dulu. Aku balik lagi tadi nungguin Hafiz. Karena di dalam gak boleh bawa makanan. Apalagi ini es krim, kena bakean. Inilah gabisin sisanya Nizar. Siapa? Aku. Gabisin sisanya Faris siapa? Aku juga. Jadi aku tuh kayak kakaknya mereka, jadi kayak yang gabisin makan mereka. Dia tuh selalu bawel guys, katanya sayang. Soalnya ini berapa ribu tadi harganya? 8.000 won. 8.000 won tuh kayak 90.000-an anjir. 90.000? Wow. Setelah milih akhirnya gue dapat juga nih yang ini. Yang ini. Karena harganya murah nih. Dari 199.900 jadi 99 doang. Nih ya, ini outfit pertama gue tadi pakai coat. Sekarang kita berubah. Let's go. Cara jadi kayak gini. Guys, gimana ini, bagus enggak, Mas Rian? Celana hitam. Nah, ini katanya Mas Rian. Bagus yang itu enggak sih, guys? Hitam putih itu kayak bosen gitu loh. Nah, pusing. Kenapa sih kita harus butuh penambahan? Mas Rian, ini gimana? Udah, masuk berdua anjir. Nah, jaket segini 1 juta. Gue tuh ingetnya harganya di Indo gitu loh 99.000. Terus baru diingetin tadi. Ah. Beli enggak. Beli. Enggak apa-apa, habis ini makan garam. Enggak, jadi kita beli itu karena beneran diskon. Karena tadi kita bandingin sama store yang lain, itu mahal. Ini masih murah sih, ya nggak sih, daripada store yang lainnya. Makanya ya, tadi pas di awal kalau kalian ingat ada yang bilang lagi diskon, itu beneran lagi diskon. Makanya kita jadi beli, walaupun emang harganya tetap mahal sih. Jadi besok chicken and beef. Uri gimana? Ciu cimota lagi. Ya. Fari mau beli. Mau yang mana? Ku minta ya. Fari minta ya. So this one. Ya. Itu cup. Ih, jadi kameramen gue. Wow. Beli dong. Hati. Mau makan lagi abis ini. Udah ya? Udah mau jam 10 gak sih? Kenyang walaupun gak beli. Kamsahamnida. Jadi kalau udah jam 10 kita pulang ke hotel. Tadi kita semuanya pada mencar masing-masing. Terus sekarang kita balik lagi ke hotel. Terima kasih yang udah nonton ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.